Hari ini, ruangan komen di Facebook Istana Negara menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Rata-rata netizen mulai meninggalkan komen yang berbau keluhan tentang masalah yang dialami rakyat masa kini. Antara isu yang disuarakan warga maya di ruangan komen itu adalah berkenaan tuntutan pengeluaran wang caruman KWSP RM 10.000 ringgit secara one-off. Seorang wanita dikenali sebagai Sarina Abdullah menyatakan bahwa kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dilihat tidak mempedulikan permintaan rakyat, khususnya berkenaan pengeluaran RM 10.000 secara one-off.